Sangat bangga dan beruntung sekali rasanya saya bisa lahir di Jembrana. Kabupaten ujung barat Pulau Bali ini selalu membuat saya rindu akan suasana kampung halaman yang sangat indah dan asri. Bagaimana tidak, keindahan alam yang masih sangat terjaga, pepohonan yang hijau, ditambah dengan suasana yang sejuk, serta aktivitas masyarakat tradisional di kebun, membuat saya betah dan ingin kembali. Hai, saya Nadine. Saya lahir di Jembrana. Daerah yang dijuluki Bumi Makepung ini memiliki tradisi yang tiada duanya di dunia. Saya merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Saya sangat bangga berada di tengah-tengah keluarga yang selalu mencintai dan mendukung saya dengan setiap langkah terbaik yang saya lakukan. Berbicara tentang Jembrana tidak akan ada habisnya. Ini dikarenakan pesona indah yang ditawarkan. Salah satunya Kebun Raya dan Pura Jakarnata yang berada di jantung kota Jembrana. Tempat di mana masyarakat menghabiskan waktu liburan bersama keluarga dan melakukan persembahyangan untuk umat Hindu yang ada di Jembrana. I hope I can always make my beloved country Indonesian proud of me by the achievement from Putri Cilik Indonesia 2021 contest. Saya, Nikada Nadine Arta Sri Dewi, finalis Putri Cilik Indonesia 2021. Tidak ada batasan untuk melakukan kebaikan. Selalu lakukan kebaikan. Karena dengan berbuat baik akan membuat kita menjadi lebih bahagia. Jembrana bahagia, Bali bahagia, Indonesia bahagia.